Jadi buat teman-teman yang tahu sejarahnya BJBJ ya, kenapa dikasih nama BJBJ ya kan? Info-info teman-teman, komen-komen ya di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo mamen, welcome back to my YouTube channel Fajar Mula Warman. Oke teman-teman, gimana teman-teman H-1 menjelang lebaran teman-teman ya. Kondisi kota Balikpapan seperti ini teman-teman. Sepi ya untuk kendaraannya teman-teman. Kondisi Balikpapan seperti ini ya, kondisinya sepi. Oke teman-teman, kita coba jalan riding tipis-tipis ya di pagi hari ini teman-teman. Nah, kelihatan kan teman-teman kondisi jalanannya agak sepi teman-teman ya, berbeda dengan hari-hari sebelum-sebelumnya. Oke, kita coba putar balik teman-teman ya. Kita coba putar balik. Oke, itu lampu hijau teman-teman. Kita coba arah ke MT Haryono Balikpapan. Nah teman-teman, itu di depan itu ada Arizona teman-teman ya, salah satu fried chicken yang cukup enak juga di Balikpapan. Oke teman-teman, kita coba lanjut jalan lagi teman-teman ya. Kita coba lanjut jalan lagi. Oke teman-teman, sekarang kita berada di kawasan MT Haryono Balikpapan ya. Nah, teman-teman bagaimana nih teman-teman? Kabarnya teman-teman yang hari ini sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran teman-teman? Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf teman-teman kalau saya ada salah kata ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oke teman-teman, oke, kita coba lanjut jalan lagi. Kita masih ada di jalan MT Haryono Balikpapan ya. Nah teman-teman, ini di depan ini ada marka jalan ya. Ini marka jalannya ini apa teman-teman ya namanya? Nah yang kayak polisi tidur banyak itu loh teman-teman. Itu tinggi banget itu sekarang ya. Gak tahu itu kenapa sekarang jadi tinggi ya. Nah ini teman-teman ya, sekedar informasi tambahan ya. Ini kalau belok ke kiri ini arah ke BJBJ. Jadi buat teman-teman yang tahu sejarahnya BJBJ ya, kenapa dikasih nama BJBJ ya kan? Info-info teman-teman, komen-komen ya di kolom komentar ya. Jadi kita bisa berbagi ilmu, sharing ya kan. Nah ini di sebelah kiri ini ada rumah sakit Siloam ya, termasuk salah satu rumah sakit terbesar juga di kota Balikpapan. Nah teman-teman, di MT Haryono Balikpapan ini teman-teman ya, pusatnya jajanan teman-teman, pusatnya wisata kuliner di kota Balikpapan ya. Jadi teman-teman yang mau wisata kulineran, sudahlah ke daerah MT Haryono ini aja, banyak sudah pilihannya ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah teman-teman, ini di sebelah kiri kita teman-teman ya, di sebelah kiri kita, nah ini yang ada mobil menyeberang ini ya. Di sebelah kiri kita ini ada perumahan BDI ya. Ada perumahan BDI ya, Bukit Damai Indah. Termasuk salah satu perumahan elit juga di kota Balikpapan teman-teman. BDI ya, perumahan Bukit Damai Indah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah sekarang kita berada di depan kantor Telkom ya, kantor Telkom Indonesia. Nah buat teman-teman nih yang suka dengan video saya ya,
jangan lupa untuk di subscribe teman-teman. Karena dengan subscribe teman-teman membantu channel ini untuk menjadi besar ya. Jangan lupa juga untuk di komen dan share teman-teman. Share ke teman-teman kalian yang lagi merantau ya kan, yang lagi kerja di luar kota atau lagi kuliah di luar kota teman-teman ya. Jika kangen dengan kondisi kota Balikpapan, bisa menonton video-video saya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa request teman-teman saya harus kemana ya kan. Info-info aja teman-teman. Nah, sekarang kita berada di daerah... Ini arah mau ke BDS teman-teman ya. Ini arah mau ke BDS. Perumahan BDS. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di depan ini ada salah satu universitas juga di Balikpapan ya. Namanya itu Universitas Mulia, teman-teman. Universitas Mulia ya. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di situ bisa langsung datang ke situ, teman-teman ya. Untuk syarat-syaratnya bisa langsung datang. Teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Kita coba lanjut jalan lagi, teman-teman ya. Nah, ini di sebelah kanan kita ini ya. Ada hotel, teman-teman ya. Ada hotel Atar 88. Hotel Atar 88 ini yang dulu saya ingat ini sebagai tempat penginapnya pemain Persiba Balikpapan ya. Jadi dulu itu pemain Persiba Balikpapan itu suka nginap di situ, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Nah, teman-teman, ini di depan ini ada kuburan muslim BDS ya. Jadi buat teman-teman yang suka melakukan dosa, teman-teman ya, ingat-ingat teman-teman, kita ini semua akan berpulang ya. Kita akan berpulang, jadi kurang-kuranginlah dosa-dosa teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau menjenguk keluarganya ya kan, yang mau ziarah ke makam orang tuanya, saudaranya, sanak familinya, jangan lupa teman-teman ya, ditengok teman-teman ya. Untuk makam saudaranya, jangan lupa untuk ditengok, dibersihkan teman-teman ya, kirim doa ya. Karena ya cukup sedih juga teman-teman ya, apabila kita memiliki keluarga tapi kita nggak tahu makamnya di mana ya kan. Itu cukup sedih teman-teman ya. Jadi kita cuma bisa kirim doa teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi belok ke kiri ya. Kita sekarang belok ke kiri ke arah perumahan BDS ya. Kita masuk ke perumahan BDS nih teman-teman. Oke, kita coba jalan pelan ya. Nah, untuk teman-teman ya, sekali lagi saya himbau, apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa untuk di subscribe teman-teman. Subscribe video ini, subscribe channel YouTube ini teman-teman ya. Bantu YouTube ini menjadi besar ya kan, channel YouTube ini menjadi besar. Jangan lupa di komen, like dan share teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya hari ini teman-teman. See you.